there's whiskey inside my veins. I'm feeling heavy and I can't explain how I feel for you. You got me dizzy and feeling blue. Let's go walking in the city tonight. You wear the dress that makes you look so nice, like my fancy shoes. Ustaz, bila kau nak beritahu kat orang ni? Ustaz, kita dah sampai sini dah ni. Ustaz, di belakang. Hi, what's up guys? Sekarang ni aku dekat rumah Isaac. Tapi semua tengah santai-santai sebab baru sampai jauh tadi. Kan, sebab kena kejar monyet. Korang enjoy dulu kat rumah Isaac eh. Okay, yeah, makan dulu. Kita nak intro dulu. Tak cukup boleh order eh. Order. Nama Isaac eh. Selamat datang ke rumah hujung minggu Isaac Osman. So hari ni aku nak bawa korang tour sikit lah. Okay? Sikit lah. Rumah biasalah dalam 1.2 juta macam tu je lah. Sikit. 1.2 juta sauna. Okay? So, okay. Inilah dia rahsia perut kempis. Selepas mukbang macam tu. Kau makan kau akan sauna. Depan-depan rumah tu ada sauna, geng. Bukan kaleng-kaleng orang cakap. Tandas luar. Itu tandas apa? Asal dekat luar saja. Sebab kadang-kadang ikut mood. Kadang-kadang kita nak berak kat luar, kadang-kadang nak berak kat dalam. Okey, dan inilah dia rumahnya lah. Tu pun kadang aku tak tahu nak pilih nak tidur kat mana. Kadang tidur atas, kadang tidur bawah, kadang tidur luar. Pening pun. Masalah orang kaya, masalah orang kaya. Okey, tu nanti. So before mukbang tu kita akan masak-masak apa benda sikit. Kat sini lah. Sini lah. Hai semua. Okay, kat sini tempat kita lepak-lepak, cari idea. Kadang-kadang mukbang pun dekat sini juga. Barbecue semua dekat sini lah. Semua hasil-hasil titik peluh akulah. Okay. Alhamdulillah lah, rezeki. Aku tak lego aja, aku tak lego. Belakang kau ni apa? Cameraman ke? Yang ni dia tolong behind the scene. Tu lah. Santai Zat. Alang kat sini. Ui, ganas dia. Bapak ganas lah, Daus. Dia dendam dengan kau ke? Dia kenal kot. Mana kau punya spray, Daus? Dia dendam kan, Daus. Macam mana ni? Emergency. Rumah kau ni dekat atas ni ada monyet tak puas hati dengan Daus ni. Tak start lagi ni. Apa cerita ni rumah kau ni? Sabar. Benda ni masalah biasa, masalah orang kaya. Okay, Daus, try jalan, Daus. Monyet boleh gigit ke? Boleh lah. Tak, kau tampar dia kalau digigit. You do. Dia marah dah. Apa plan ni? Kita tak letak dia. Daus! Weh, Daus! Dia tak berhati dengan Daus. Weh, Daus. Apa perasaan anda? Tadi seronok main pistol lain. Haa, seronok. Kita tak kacau kau pun dah tadi. Pengajaran eh. Jangan tiba-tiba kacau eh. Dia buka baju. Mana Dus? Sana? Bodoh! Ya tu! Stres aku. Sampai tukar baju kata balikkan kata. Dia kena serang dengan berat dengan monyet. Dengan monyet tu, kelakar bodoh tadi. Okay. So bilik ada 2 tingkat. Bawah 2 bilik, atas 2 bilik. Tapi katil banyak lah. Ini bilik editor lah. Bilik editor. Kita ada banyak editor, ada 4. Ini bilik soundman. Pegang mikrofon semua. Pegang mic je. Oh kunci. Eh. Silah. Tu atas kan. Owner pun lupa. Ini. Bila duit dah banyak sangat kan. Rumah besar, kadang dia lupa. Ini tukar make up punya bilik lah. Nampak ada banyak prop. Wow, ya yeah, tu best tu. Ada banyak makeup kat dalam tu. Bilik kau? Ni bilik aku lah. Bilik kau? The best view. Kita tengok view sikit dekat sana, kat luar. Boleh tu. So kadang-kadang kita petang, kita bosan. Kita nak main 7 selipar ke kat padang golf tu. 7 selipar? Tak ada masalah. Kita tak main golf kat sini eh. Nak main congkak ke, main ting-ting ke. Kat sini? Tak, ni semua ni. Saya punya tau. Aku punya ni. Okay, jujur lah eh. Jujur. Antara ni, jangan cerita kat orang. Rahsia. Kita je eh. Yes. Kalau 13 juta. 13 juta? 13 juta. Je. Kau tahu tak rumah ni berapa juta Isaac buat? Berapa juta? 13 dia cakap.
Murahnya? Wah. 13 juta je. Je jangan tinggal. Wah, ini rumah berapa? Ini rumah tu pangkat untuk editor. Untuk editor. Tengok bilik makeup artist. Mana bilik makeup artist kat sini? Ini bilik aku sih. Sabarlah. Duh, dia pakai bag LV makeup artist dia. Itu bag aku mana? Dia tahu aku ayah McD tapi dia makan seorang weh. Sampai habis ayah. Jadi kena ambil ni untuk halau tu nampak kan. Suka kacau. Banyak orang banyak. So kena bawa. Tapi aku tak nak ni besar. Aku nak yang kecil cepat untuk aku. Apa pula? Pelampung? Uyo. Kau bawa ke? Oh, delak. Amin buat jus. Wow. Oh, mak aku ayam. Natural sweetness. Di dalam kotak je lah. Ah, dah siap jus. Amin dah minum dah. Macam mana? Masam? Sedap. Sedap? Eh, orang dah minum jus lah tuan rumah. Kau beritahu aku, kau benci dengan yang mana satu aku akan tembak. Pegang yang mana? Blat. Kenapa kau berangan-angan lah? Cuba kau beritahu aku. Tak apalah. Yang tahu tu, yang tahu dia tahu lah. Sebenarnya dia dah buat banyak kita orang marah. Asyik cakap kata-kata yang kesat dan menyakitkan hati. Main game taktikal tak apa-apa. Main taktikal pelik-pelik. Hey bos, mandi lah bos. Konten dulu. Eh babi, dia nak tembak kat telur aku. Bodoh. Kotak ni. Gila, gila. Eh, kau gila ke? Eh aku. Dia yang cepat nampak aku. Headshot. Another headshot. Dia dah tutup. Bro, come on lah. Aku yang cari dia nak buat. Oh my god. Pusing. Okey dah. Kau tengah buat apa tu, Zack? Tengah cari kepala. Kepala apa? Ah! Diperang terus. Baik. Nak tembak siapa? Bodoh. Kau nak tembak. Tepi. Eh. Tak sempat kau. Dia dah kena apa? Headshot. Aku jatuh. Weh, dia dah kekuat bodoh. Aku dah berjaya. Sekarang ni kita nak pergi sauna. Aku tak pakai selipar, sakitnya kaki ni kena batu. Zack, macam mana tadi dia punya prosedur? Dia kan cakap dengan dia. Dia cakap buka macam ni. Eh, buka rumah kau ke? Masuk. Sini masuk. Ni dia suruh pusing. Eh, masuk air dulu. Ha? Buat macam tu ke? Tak tahu. Aku rasa macam tu. Aku tak cerita kan dia suruh buat macam tu. Okay, buat macam tu. Masuk. Dah buka lah. Masuk. Dah buka lah. So sekarang ni awkward je dalam ni. Kita kena borak apa ni. Macam ni. Lepas. Macam ni kau rasa mana? Dia memang agak awkward macam ni eh. Aku pandang kau. View Azim mahal. Wah. View aku 2 juta follower. Dia dah rabun. Oh, ni ada rabun. Oh, ni ada lah. Weh. Ambil kamera. Botak dia panas gila bau kau. Sunset. Wow. Tapi dah turun lah sepatutnya dekat sana. Alah, kau tak ada cantik lagi. Macam ada
cahaya-cahaya. Malam kita ada satu masalah. Siang hari kita dah perang dekat dalam pool pakai pistol air dan juga berperang dengan monyet. Tapi malam kita ada perang baru, iaitu filter muka macam ni lah. So sekarang ni Zack, kita punya mission ni. Tengah cari ilham je. Bahaya ni, bahaya ni. Aku nak browse dulu filter. So nanti keluar time dekat dapur, aku akan menang lah perang kali ni. Ada kopok-kopok ke? Roti pun yang medah je roti. Aku makan roti tak ni? Roti siapa ni? Airbnb ni macam pelik sikit. Dah macam hotel, towel semua ada ni. Semua dia bagi. Aku tak tahu berapa Amin bayar rumah ni. Kantoi pula Amin bayar. Sepatutnya rumah Isaac. Alamak tu kantoi. Alamak, melambas yo. Tahu boleh makan getah ni? Boleh. Boleh je, ambil je. Cepat kecil lah. Ha, buka yang... Ming, apa ni? Ming, masak. Oh, kau tak masuk lagi vlog aku ni. Kau nak masak? Serius, aku tak masuk. Aku dah masuk lah. Oh, silap. Okay, tak ada. Aku nak buat ayam tiram, nak masak air fryer. So, ada air fryer ke? Ada, aku bawa kot. Tu. Akan suki bersara. Jangan simpan je. Masih. Apa tugas kau malam ni? BTS. Ha? Apa tugas kita malam ni? Aku dah ambil ayam, aku dah bawa keluar barang. Makanan kita dah nak, dan bukan dah nak siap, dah siap weh. Oh, lad tu, rajin gila. Dia bartender. Ha? Dia bartender. Bartender. Rajin gila lad. Ni adalah Amin punya ayam bakar tadi Daus buat. Ni adalah nasi lemak. Buka sikit. Dia piuk. Aku harap nasi aku tak mentah. Tapi aku yakin sedap. Nah, ni Aizat. Aizat dia kacau. Apa ni Aizat? Eh, tambah lagi weh Aizat. Aizat ni ada bebek dua. I know I like you. Dah reda. Nak kunci bilik. Eh, bapak kenyang gila perut aku dah. Sumpah kenyang gila perut aku. Kunci bilik. Nak kunci bilik. Aku rasa aku takut tidur seorang. Hei. Siya? Ha? Atau macam mana? Aku tidur sini lah. Tapi aku tidur bawah lantai. Bo, tu ada katil atas. Mari eh. Tak, asal kau takut? Tahu. Ada belah, ada belah dah. Dah belah dah. Eh, kat sikit. Masuk. Takde, aku sebenarnya aku masuk bilik ni sebab aku nak baca. Bukan baca buku. Aku nak charge aku punya phone sebab aku tak bawa power bank. Tiba-tiba ramai pula masuk. Tadi tak boleh nak charge sebab dia cakap apa masuk air. Sebab tadi kan macam mandi swimming pool apa benda semua. So aku baru nak charge. Asal aku rasa macam dekat aku punya spek ni ada banyak gila serangga. Nampak tu dia. Jadi aku rasa untuk vlog hari ni aku tak ada nak baca buku sebab aku tak ada buat buku. Dekat ke audience aku, aku tak ada benda nak cakap lah, tak ada buku. Kau bagi nasihat sikit. Kau bagi sikit satu Zack. Bro, lain kali kalau tak ada buku, orang baca online punya buku bro. Online? Tak payah beli buku dah. Jadi kalau online mana-mana pun boleh bro. Online, aku tak ada internet. So aku tak ada internet, so kau ambil aku punya vlog macam tu je. Okay kan? On tak on? On. Takkan nak tanya Aizat, Mak ni apa? Nasihat rumah tangga. Waduh, tak ada nasihat. Ha, dah Aizat pun dah tak ada nasihat. Macam mana nak bagi perut? Ni tengok perut aku dah besar lagi. Aku lupa makan nasi lemak Amin lagi besar pada apa? Amin. Amin pula tiba Amin lagi besar pada Aizat. Macam mana kecil kan? Nasihat kecil kan? Kecil lah, jangan risau. Dia tak makan memang dia. Makan je. Esok kalori deficit. Okay, kalori deficit esok. Kita akan mandi spa pagi-pagi. Lepas tu turun berenang. Lepas tu aku habiskan aku punya vlog sekarang. Okay, ciao. Kita noob je, tak mampu nak beli kamera mahal macam spa. Ha.